membuat goresan luka di hatimu. Tidak cukupkah kau terluka olehnya? Tidakkah kau merasa lelah? Dan tidakkah kau merasa muak? Aku tahu kau sangat menyayanginya. Karena kau sangat menyayanginya, sehingga kau dibutakan oleh perasaanmu yang tak berujung itu. Sadarlah, dia sudah pergi dan akan sulit untuk kembali lagi. Dia sudah tersenyum dengan pilihannya sekarang, tapi mengapa kamu masih saja egois dengan hidupmu? Berhentilah menyiksa dirimu sendiri. Hidupmu tidak akan berakhir jika tanpanya. Relakanlah perasaanmu itu sedikit demi sedikit, walau tak mudah, agar kau dapat melihat ujungnya. Ujung dari lukamu dan awal dari ceritamu yang baru. Kau tidak akan terluka selamanya. Sekarang kau sedang terluka. Mungkin besok kau akan tersenyum kembali. Jadikan lukamu itu sebagai pelajaran agar kau lebih berhati-hati lagi ke depannya. Bersyukurlah karena Tuhan masih memberikanmu kesempatan untuk bernafas. Masih banyak hal yang bisa kau lakukan dibanding dengan merenungkan lukamu itu. Yakinlah.